Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bukit Mbah Garut secara resmi saya resmikan. Nah, ini hari ini Bukit Mbah Garut ya, ini mulai diresmikan dan pengelolaannya nanti kolaborasi antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Camat, kemudian juga lurah dan juga kelompok masyarakat yang ada di sini. Jadi Bukit Mbah Garut ini harus dirawat sebaik-baiknya dan memberikan kebermanfaatan, multiplier efeknya sangat luar biasa buat masyarakat dan juga buat konservasi. Kira-kira itu.